Ini simbolisasi bahwa advokat sedang berduka hari ini. Ini simbolisasi advokat sedang berduka hari ini karena undang-undang KPK ini pelaksana undang-undang. Dia jangan hanya melihat undang-undang tipikor, tapi ada undang-undang lain yang mengikuti itu, yaitu undang-undang profesi advokat yang juga harus menjadi acuan mereka. Saya menghormati proses hukum yang sedang saya alami hari ini. Saya tetap kooperatif dengan panggilan KPK. Saya akan memberikan keterangan selengkap-lengkapnya yang berkaitan dengan yang dituduhkan kepada saya. Dan saya faktanya sampai hari ini penyidikan terhadap kasus Gubernur Lukas NMB berjalan dengan baik. Sudah dilakukan penangkapan terhadap gubernur, sudah dilakukan penahanan terhadap gubernur, sudah dilakukan penyitaan dan penggeledahan terhadap semua yang terkait dengan perkara Pak Gubernur. Artinya bahwa sampai hari ini tidak ada pernah KPK menjelaskan kepada publik bahwa telah terjadi yang namanya mencegah, merintangi, atau menggagalkan penyidikan ini. Saya Rahmat Ibrahim. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.